Halo Tribuners, Mimin saat ini ada di daerah tujuan wisata Ulun Danu Beratan yang berlokasi di Candi Kuning Tabanan. Saat ini suasana di DTW Ulun Danu Beratan ini nampak ramai ya. Banyak wisatawan yang mengabadikan momennya melalui ponsel dan kamera digital. Selain menyuguhkan pemandangan danau yang sangat indah ini, DTW Ulun Danu Beratan ini juga memiliki sejumlah spot foto ya, seperti monumen banjir yang saat ini sudah sangat ramai dikunjungi. Bahkan wisatawan juga rela antri untuk mengambil momen di sini ya. Nah, ini dia monumen banjir di Ulun Danu Beratan. Wisatawan nampak berlomba-lomba. Selain itu, Tribuners juga bisa untuk naik boat untuk menikmati Danau Beratan ini. Nah, Tribuners, untuk diketahui, pada tanggal 24 mendatang ini, 24 Juni mendatang ini, DTW Ulun Danu Beratan akan mengadakan festival seni, yang dimana akan menyuguhkan seni budaya Bali dan atraksi lainnya, seperti tradisi Bali yang sudah saat ini sudah mulai tidak dikenal ya, yaitu ngoncang. Nanti akan diatraksikan di sini juga. Dan rencananya akan dibuka oleh Menteri Pariwisata sendiri, Pak Arief Yahya. Nah, ini salah satu spot foto nanti masih dikerjakan ya.
Hello, Mister. What do you think about this place? It's beautiful. It's beautiful, yeah? Yeah. Where you come to Bali? When? Where you go to come Bali? Why? Yes. Because of a lot of things. Yeah. Beautiful temples. Yes. Nice weather. Oh, yeah. Beautiful beaches. The beach. So, it's all here in Bali. Yeah, thank you, thank you. Bali is beautiful, yeah? Yeah, cool. Where are you from, John? Netherlands. Netherlands? Oh, yeah. Thank you, yeah? Yes, thank you. Sir. Siang ini wisatawan terpantau cukup ramai, baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik ya. Mengingat untuk domestik sendiri, cuti bersama sudah berlangsung sejak hari Senin lalu. Sampai ketemu lagi. Terima kasih buat yang udah menonton. Salam Tribuners. Bye.